Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari, sahabat, dan selamat sore. Ini penampakan sore hari di sungai hutan mangrove, sahabat. Kebetulan saya pulang mencari udang. Udang tidak banyak betul didapat, cuma lumayanlah kau untuk makan. Ah, ini udangnya, sahabat. Ah, udangnya udah banyak betul. Udangnya sedikit. Mainlah udang sungai ini, sahabat. Ini saya beranyut, kalau kami bilang di sini, orang sini bilangnya, kita sambil menunggu air besar, kita ikut berhanyut masuk ke dalam sungai, saudara. Nah, kebetulan perkampungan kami di dalam sana. Jadi kalau kita keburu pulang, mungkin belum bisa masuk karena sungainya masih kering, masih belum bisa dilalui oleh perahu. Jadi samping itu kita tunggu airnya besar dulu, baru kita bisa pulang. Nah, inilah penampakan sore hari, saudara. Di sini kawasan hutannya masih luas. Nah, sebelah kiri saya ini hutan masyarakat nih, tanah milik masyarakat. Di belakangnya sini ada ladang, kalau istilahnya di sini bilang ladang, bukan juga persawahan. Istilahnya ladang itu tanam padinya tidak terlalu banyak. Nah, yang di depannya ini tidak ditumbang, kayunya tidak ditumbang, jadi di belakang hutan ini, pohon-pohon ini ada orang berladang di dalamnya. Nah, di sana termasuk ada kebun mereka juga nih, ada di sana. Oh ya, sahabat. Nah, kalau sebelah kiri, sebelah kanan saya ini, nah ini hutan mangrove. Hutan mangrove yang dikelola oleh pemerintah. Terutama pemerintah desa, terutama bumdes. Nah, inilah hutan, inilah sungainya. Kalau yang di depan ini, di yang kita sorot dengan kamera ini adalah sungai besarnya, yang dinamakan Sungai Sesayap. Nah, kalau yang sungai tempat saya masuk ini, anaknya, anak Sungai Sebidai namanya. Inilah penampakannya, sahabat. Oh ya, sahabat, terima kasih banyak ya yang sudah subscribe channel saya, channel yang sederhana ini, sangat sederhana. Dan bagi yang sudah berkunjung channel saya, yang mungkin belum sempat saya kunjungi, insya Allah akan saya kunjungi, walaupun tidak secepat ya, sahabat. Tak luput juga saya doakan bagi yang nonton video saya ini, semoga di sehari-harinya selalu dalam kesehatan, dipermudahkan juga rezekinya ya, sahabat ya. Wah, kaget saya, sahabat ya, suara anjing. Aduh, ini itu anjing di kebun orang, sahabat. Ah, jadi anjing ini ditinggal di sini di kebun, kasihan juga. Sahabat, waduh, anjingnya menggonggong, kaget saya tadi. Ah, di sana burung, ada burung bangau putih, cuma jauh. Oh ya, di sungai hutan mangrove ini, sahabat, kita juga perlu ekstra waspada, hati-hati, karena di sini ada buaya besar, sahabat. Buayanya besar. Apalagi sekarang ini sudah yang pemburu buaya sudah dilarang kan, jadi buayanya semakin banyak. Nah,
Nah, oke dulu saudara ya, sahabatku, saudara-saudariku, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.